Nyobain sepatu yang bukan sepatu skate. Nih, kali ini gue dapat lagi nih sepatu futsal. Ya, pas gue nyoba riding tadi, gue kesandung kerikil, dan dua kali. Karena sepatunya lumayan tipis, jadi secara board feel sepatu ini udah cukup enak. Apalagi karena sepatu futsal buat gocek-gocek, jadi buat di papan juga enak gripnya. Dan juga sepatu futsal ini cukup ringan buat dimainin. Apalagi karena bahan sepatunya suede, jadi makin lebih enak lagi buat flip-flipan. Nah, walaupun kickflip gue masih sketchy-sketchy aja sih. Tapi secara flick udah lumayan enak buat dipakai skate. Dan satu lagi nih nilai plusnya, sepatu futsal Joma ini bentuknya lebar, jadi kaki gue cukup nyaman. Ini kondisi sepatu setelah dipakai sesi main. Belum ada damage yang signifikan karena emang bahannya juga suede sih, jadi lebih awet. Paling ada sedikit damage di ujung solnya. Tuh, kelihatan nggak? Nih solnya yang tadi gue bilang cukup enak. Overall, buat kategori bukan sepatu skate, ini bisa gue kasih 7.5/10. Enaknya, next sepatu cobain apa lagi nih? Jangan lupa follow buat lihat update sepatu selanjutnya ya.